Rajuters, ketemu lagi di channel aku, Ica Oktarisa. Video kali ini aku mau buat tatakan gelas. Tatakan gelas ini aku buat dari benang-benang sisa, benang-benang yang udah nggak terpakai lagi. Daripada dibuang ya mams, mendingan kita pergunakan untuk prakarya lain. Yuk kita mulai. Hakpen 5 mm. Seperti biasa aku gunakan hakpen yang besar ya. Kita buat magic circle karena kita akan buat bentuk lingkaran. So magic circle itu dasarnya ya. Oke, langsung kita mulai aja dengan 6 single crochet. Selamat berkreasi ya mams. Dimulai dengan satu single crochet. Next, dua single crochet di satu titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diisi 2 single crochet di setiap satu titiknya. Next, dimulai di sini 1 single crochet. Untuk next 2 single crochet. Di row ini 1 2 1 2 di sekelilingnya sama semua sampai ke ujung. Dimulai di sini dengan 1 single crochet. Juga untuk next 2 single crochet.
di row ini 1 1 2 1 1 2, di sekelilingnya sama sampai ke ujung. Untuk finishing aku mau ganti benang dan ganti warna. Benangnya aku pakai yang lebih kecil. Jadi aku cuma mau ngebentuk kayak renda-renda gitu di sini. Di row ini buat 2 half double crochet di setiap satu titiknya, dibuat di sekelilingnya. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them.
bikin slip stitch di lingkarannya biar kelihatan rapi aja. Kalau nggak dipakein juga nggak apa-apa, cukup sampai di sini aja. Hasilnya Mams, lumayan kan benang tersisa bisa kita gunakan untuk yang lain. Ini jadi deh petakan gelas. Oke, sampai di sini dulu ya Mams. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. So, see you in my next video. Bye bye.